Seorang nelayan bernama Aco 37 tahun dan tiga anaknya, Irfan 17 tahun, Rahman 11 tahun, dan Rahim 7 tahun ditemukan terombang-ambing. Mereka ditemukan terombang-ambing di atas bangkai kapal yang terbalik di perairan Selat Lintah Pulau Padar, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu, 30 Juni 2024. Kapal milik Aco terbalik akibat gelombang tinggi. Beruntung, nyawa mereka selamat setelah ditolong oleh kru kapal turis Si Zaidan yang kebetulan melintas. Dikutip dari Irfan Wiswas, mereka terombang ambing di laut selama 2 jam lebih. Tidak ada satu kapal yang melintas mau menolong. Mirisnya ada satu kapal yang melintas sempat memvideokan mereka tapi tidak ada niat menolong. Tak lama kemudian speedboat Zia Zaidan yang ditumpangi Irfan Wiswas bersama 3 orang wisatawan melintas menuju lokasi nelayan tersebut. Lalu kapten dan kru speedboat dengan sigap menolong mereka dan dalam perjalanan ke Labuan Bajo selama 10 menit. Kemudian dalam perjalanan berpapasan dengan tim dari Basarnas. Lalu mereka dievakuasi ke dalam speedboat milik Basarnas.